upaya yang dilakukan ini adalah sebuah proses. DPD LDII Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan perkemahan akhir tahun ajaran Cinta Alam Indonesia atau Permata CAI ke-44. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Juli 2023 di Aula Budi Utomo Wonosobo, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPD LDII Kabupaten Wonosobo, Priyo Hadi Sambodo mengatakan, jika agenda rutin tahunan ini sebagai bentuk pembinaan karakter generasi muda untuk mewujudkan trisukses. Satu, untuk pembentukan karakter generasi penerus berupa yang kita namakan trisukses, yaitu alim faqih, alim berilmu, faqih ya, mempunyai kepahaman agama, berakhlakul karimah, serta mempunyai kemandirian. Di samping itu, tujuan yang kedua adalah meningkatkan dan memupuk wawasan kebangsaan bagi generasi penerus. Senada dengan Priyo, Camat Wonosobo, Joko Widodo yang juga hadir sekaligus membuka acara, memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. Bahkan menurutnya, program pembinaan dan pembentukan karakter oleh DPD LDII Wonosobo terhadap generasi muda selaras dengan program pemerintah daerah yang ada di Wonosobo. Sehingga dengan kegiatan ini, diharapkan mampu memiliki semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan yang baik. Acara ini dihadiri 250 peserta generasi muda LDII Wonosobo, MUI Kecamatan Wonosobo, serta Koramil Wonosobo.